Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, kita mulai belajar lagi. Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Ya, kita mulai belajar, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim anakku sayang, yang hari ini belajar di rumah untuk kegiatan hari Rabu. Nah, minggu ke-6 ini kalian mau diajak sama Bu Ningrum itu mengerjakan untuk halaman 8. Nah, di sini ada tulisan 8 di balik ya. Nah, ini. Nanti di halaman 8 itu kalian bisa buka lembar peraga. Lembar peraga itu ada di belakang sendiri dari majalah kalian, sayang. Nah, di majalah itu nanti pas halaman peraga kalian coba temukan gambar kereta api. Nah, kereta api ini nanti kalian gunting. Tapi ya, digunting ya sayang, digunting. Tapi sebelum digunting, kalian warnanya dulu yang rapi ya, mulai dari gerbongnya, terus kepala dari kereta api itu sendiri, rodanya, rel kereta apinya ya sayang. Nah sayang, ini hasil jadinya Bu Guru sudah selesai diwarnai. Saatnya sekarang Bu Guru siapkan gunting, kalian juga begitu siapkan gunting di rumah. Lalu siap untuk menggunting garis putus-putus yang ada di sini untuk nanti ditempel ke halaman 8 ya sayang. Nah sayang, ini sudah digunting sama Bu Guru, sudah rapi ya, sudah digunting seperti ini. Nah sekarang kalian buka majalah halaman 8. Nah di halaman 8 ini kalian akan menemukan kotak. Nah kotak putih ini tempatnya untuk menempel kreasi warna kalian dari kereta api ya sayang. Setelah itu kalian siapkan lem, apapun model jenis lemnya ya, bisa
lem glukol atau mungkin lem stick seperti yang Bu Guru contohkan ini ya. Kalian beri lem sekitarnya secara rapi. Nah, baru kalian tempelkan hasil kreasi mewarna kalian. Ya, ditempel yang rapi. Lalu ratakan. Tara, inilah hasilnya. Kalian bisa mengerjakan bersama orang tua kalian di rumah. Selamat mengerjakan, sayang. Assalamualaikum anak-anakku sayang. Nah, ini kelanjutan dari tugas hari Rabu minggu ke-6 dari kalian. Nah, di sini kalian perhatikan ada gambar kereta api. Wah, gerbongnya panjang sekali ya. Terus coba kalian perhatikan di bawah ada deretan angka. Kira-kira angkanya ini mau diapakan ya? Nah, hari ini kalian tugasnya itu menggunting. Nah, tapi yang gunting mama ya. Mama minta tolong nanti diguntingkan ya, Ma. Nah, nanti biar mama yang gunting yang rapi. Tugas kalian itu melanjutkan yang kosong ini. Nah, di gerbong ini ternyata kosong sayang. Kosong diisi sama apa? Angka. Nah, angkanya ini kalian nanti beri lem. Nah, kalian siapkan lem. Nah, terus Bu Guru sudah menyiapkan guntingannya. Guru siap untuk menempel. Yang pertama angka berapa sayang? Angka? Iya benar, angka 1. Kita coba tempel angka 1. Oh, ini angka 1. Masya Allah. Iya ya, angka 1-nya mulai di gerbong depan ternyata. Ya, terus kita lanjutkan. Setelah angka 1 angka berapa sayang? Angka 2. Nah, angka 2 kita letakkan di sini. Bentar. Selanjutnya angka berapa setelah 2? Kita lihat di sini 1 2. Oh, angka 3. Angka 3. Nah, sayang, ini. Setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Kalian bisa lanjutkan sendiri bersama mama. Ini tugas kalian. Selamat mengerjakan.